Jadi banyak orang-orang mencari surga di luar. Dia baik sekali, santun sekali di luar, tapi dia tidak baik di rumah. Dia sibuk cari surga di luar, dia lupa kalau surga adalah di rumahnya, yakni orang tuanya. Jadi teman-teman yang masih memiliki orang tua, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sebelum waktu itu terlambat. Ingat, orang tua punya batas waktu. Selagi orang tuamu masih ada, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Apa sih manfaat berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah jalan mudah menuju kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu syurga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Jadi ibu ayahmu adalah syurga. Engkau mencari syurga susah-susah di luar, berbakti kepada ibu bapakmu adalah syurga. Jadi fungsi berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan mudah menuju.